seperti seperti jenjang aritmetik, kamu ada kamu punya rumus. Okey, jenjang geometri adalah jenjang yang dia punya, dia mempunyai ini sebahasa punya. Okey, pun 3 6 12 24 dan seterusnya. Okey. Macam mana dia jadi macam tu? Okey. So 3 6 12 24 dan seterusnya. Contoh lagi, contoh lain. Baik, nombor 5 15 kemudian 45 lepas tu 135 dan seterusnya. Okey. So kamu tengok ada dua siri ni, dekat sini ada dua jujukan. So jujukan yang pertama, jujukan yang kedua. Yang kedua, apa yang kamu nampak adalah kalau kamu tolak, kalau kamu macam jenjang aritmetik, jenjang aritmetik dia ada D, betul? D sama dengan T2 tolak T1 mesti sama dengan T3 tolak dengan T2. Okey. So kalau kamu tengok 6 tolak 3, 6 tolak 3 sama dengan 3. Okey. Manakala T3, kalau T3 tolak T2, 12 tolak dengan 6 sama dengan 6. So dia tak sama kan? 3 dengan 6 tak sama. Jadi ini bukan jenjang aritmetik. Ada satu lagi jenjang. So jenjang namanya jenjang geometri. Okey, untuk jenjang geometri, dia mempunyai nisbah sepunya. Apa itu nisbah sepunya? Nisbah sepunya adalah nisbah sepunya adalah T2 bahagi T1 atau T3 bahagi dengan T2 atau secara amnya ialah TN bahagi dengan TN tolak 1. Okey. Secara umumnya adalah TN bahagi dengan TN tolak 1. Dan nisbah sepunya ni, nama lagi nisbah sepunya, sepunya bermaksud kalau T2 bahagi dengan T1 dia akan sama dengan T3 bahagi dengan T2 atau juga boleh juga sama dengan T10 bahagi dengan T9 atau yang seumpama dengannya. Okey, mesti macam tu, mesti sama. Okey, so kita tengok jujukan yang kita ada kat atas tu. So 6 bahagi 3 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Okey, sama tak dengan 12 bahagi dengan 6? 12 ni adalah T3 bahagi dengan T2, T2 adalah 6. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 2 juga. Jadi oleh sebab itu kamu boleh katakan ini adalah jenjang geometri. Jenjang geometri. Jenjang geometri yang mempunyai nisbah sepunya sama dengan 2. Nisbah sepunya dalam kita gantikan dengan R. R adalah ratio. Ratio sama dengan 2. Okey. Kalau kita tengok yang jujukan yang seterusnya, jujukan 5, 15, 45, 135 dan seterusnya tu. Okey, kita tengok betul tak kalau ambil T4 bahagi dengan T3 sama tak dengan T2 bahagi dengan T1. Okey, kalau kita ambil T4 bahagi dengan T3, T4 adalah 135 bahagi dengan 45 T3. So sama dengan berapa? Kamu akan dapat sama dengan 3 ya. Okey, 3. Sama tak dengan T2 bahagi dengan T1? T2 bahagi T1, T2 ialah 15. 15 bahagi dengan 5 sama dengan 3. Jadi ini adalah sama, maka mereka adalah ratio. Okey, ratio. Integration. Okey, ratio lah. Common ratio. Kalau dalam bahasa Inggeris dia common ratio ataupun nisbah sepunya. So common ratio adalah nisbah sepunya. Nisbah sepunya adalah sama dengan 3. Okey. So yang itu yang pertama. Okey, seperti juga jenjang aritmetik, kita ada rumus. Rumus tu didatangkan daripada pengiraan-pengiraan lah. So rumus bagi TN, TN adalah T adalah term, okey, sebutan. Okey, TN sebutan yang ke N, sebutan yang ke N sama je. TN sama dengan TN dulu kat jenjang aritmetik pun TN juga. So sebutan yang ke N ni sama dengan AR kuasa N tolak 1. Ni kuasa. A ialah apa? A ialah sama macam hari tu kita belajar, A ialah first term. Okay, first term. Okay, sebutan yang pertama. Manakala R ialah ratio. Okay, ratio ataupun nisbah sepunya. N ialah bilangan sebutan. Bilangan sebutan. Number of number lah, number of term. Sebut, bilangan sebutan.
Okay, number of term. So bilangan sebutan mesti integer. Integer positif, dia tak boleh negatif. Okay, mesti positif integer. Okay. Okay, so rumus yang pertama, TN. Sama juga dengan dengan jajar aritmetik, dia ada SN. SN ialah summation, hasil ditambah dari sehingga sebutan ke N. So dalam jajar aritmetik, jajar geometri, hasil tambah sebutan ada dua jenis. Okay, ada dua. Ada dua, dia bergantung kepada dia punya ratio. Yeah, so, sama dengan A kuasa A darab dengan R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1. Okey, yang pertama. Kemudian yang kedua, SN sama dengan A darab dengan 1 tolak R kuasa N per dengan 1 tolak R. Dia ada salah satu antara dua ni yang kamu akan guna. Ini yang kamu akan guna yang belah atas ni. Yang belah atas ni sekiranya R itu sekiranya dengan syarat R itu mesti lebih besar daripada 1. Okay, kalau R lebih besar daripada 1, maka kamu akan guna rumus yang macam ni, yang atas ni. Okay, manakala kalau R kamu kecil atau kurang daripada 1, maka kamu akan guna rumus yang belah bawah ni. Okay. Okay. Okey, selain daripada itu, ada satu lagi rumus tambahan untuk janjang geometri, iaitu S infinity. Apa itu S infinity? S hasil tambah sehingga ke tak terhinggaan. Okey, rumus dia adalah A bahagi dengan 1 tolak R. Okey, ini adalah S infinity. Dengan syarat R mesti kurang daripada, modulus R kurang daripada 1. Maksud dia daripada negatif kosong, negatif satu sehingga satu. R tak boleh sama dengan kosong. Okey, kalau R tak boleh sama dengan kosong, R tak boleh sama dengan satu. Kenapa R tak boleh sama dengan satu? Ratio kan? Ratio. Kalau satu dia punya R, maka kalau rujukan tu bermula dengan A dia adalah satu. Kalau satu darab satu dapat satu. Darab dengan satu dapat satu. Dapat satu, darab satu dapat satu. So R tak boleh sama dengan satu. Okay, R juga tak boleh sama dengan kosong. Sebab apa R tak boleh sama dengan kosong? Sebab R darab kosong dapat kosong. Apa-apa darab dengan kosong dapat kosong. So kosong, 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 kosong. So R tak boleh sama dengan kosong. R tak boleh sama dengan satu. Okay, so itu adalah dua syarat untuk janjang geometri. Okay, so rumus ada berapa rumus? Ada empat rumus. Cuma rumus yang sama ini adalah TN adalah hasil apa? TN adalah sebutan yang ke N. SN pula adalah hasil tambah sehingga sebutan ke N. Yang ni pun hasil tambah sampai sebutan ke N. Apa bezanya? Yang atas ni adalah hasil tambah sehingga sebutan ke N sekiranya R sama dengan lebih besar daripada 1. Okey, kamu akan guna rumus yang atas tu sekiranya R lebih besar daripada 1. Tetapi rumus yang belah bawah yang ni, okey, kamu akan guna sekiranya R dia kurang daripada 1 untuk hasil tambah sehingga sebutan ke N. Okey, so kalau kamu perhatikan yang kat bawah ni yang menentukan dia. Bawah ni mesti positif. R lebih besar daripada 1, jadi dia akan jadi positif. 1 tolak R kecil daripada 1, maka dia akan jadi positif juga. Dia mesti jadi positif, dia tak boleh jadi negatif. Okey. Okey. So itu adalah rumus-rumus yang ada dalam tajuk janjang geometri. Okay, so kita pergi kepada soalan, penyelesaian soalan, boleh? Kalau laju bagi tahu, kalau tak sempat nak salin ke apa ke bagi tahu. Okay, kita tengok. Bahasa Inggeris kan, tenang lah. Okay, jadi dalam satu janjang geometri, okay, disebut ni geometry progression. Okay, janjang geometri. Geometry progression. 3, 6, 12 dan seterusnya. Find the smallest value of n such that the nth term greater than 5,000. Okay. So itu soalan yang dia bagi. Okay, jadi dia bagi janjang geometri. Confirm dah kamu akan guna TN ataupun SN ataupun S infinity. Okay, sama ada kamu akan guna TN, SN ataupun S infinity. So rumus ada tiga, yang salah satu antara tiga ni kamu akan guna. Okay, jadi dekat sini dia minta smallest value of n, so dia minta n memang berada dekat dalam tn ataupun sn, s infinity tak ada n,
So reject dah, S infinity dah tak boleh guna. Okay, S infinity tak boleh guna. Sama ada kamu akan guna Tn ataupun Sn. Kemudian dia bagi nth term. Nth term ni adalah Tn bukan Sn. Sn adalah summation until nth term. Okay, nth term maksudnya sebutan ke n. Ha, so sebutan ke n adalah Tn. So kamu akan guna rumus Tn. So Tn sama dengan apa? Tn sama dengan Ar kuasa n tolak 1. Ini rumus bagi Tn. Jadi dia kata lebih Tn tu lebih besar daripada 5000. So Tn lebih besar daripada 5000. Tn lebih besar daripada 5000. So kamu masukkan rumus Ar kuasa n tolak 1. A dia sama dengan apa? Okay. So kita tengok A. Daripada soalan ni, A adalah sebutan pertama. A sama dengan apa? 3. R sama dengan berapa? Kita bahagikan saja 12 bahagi dengan 6 boleh. Ataupun 6 bahagi dengan 3. So dapat berapa? Dapat 2. Okay. Kemudian, itu saja. So A kita dah ada, kita dah ada. N memang kita nak cari. So kita masukkan ke bawah. A adalah 3 darab dengan R. R ialah 2 kuasa dengan N tolak 1. N tolak 1 kita tak tahu. Kuasa dengan N tolak 1 yang ni kita tak tahu. So lebih besar daripada 5000. Oops, sorry. Okay. Okay, dah. Okay, jadi kamu dapat nilai yang macam tu kan. Okay, so nak cari jawapan. Nak cari jawapan. So 2 kuasa N tolak 1. So kita akan pindahkan 3. Kenapa pindah 3? Sebab yang ni tak boleh darab. 3 darab 2, 3 tak boleh darab dengan 2. Sebab 2 ni ada kuasa N tolak 1. So darab bahagikan dengan 3. So 5000 bahagi dengan 3. So dapat 2 kuasa N tolak 1. So kita tukarkan dalam bentuk nombor pecahan. N tolak 1 lebih besar daripada 5000 bahagi 3. Kita akan dapat 1666.677 lah. Okay, so macam mana nak selesaikan yang ni? So kamu kena gabungkan ilmu-ilmu yang kamu ada sebelum ni, yang kamu dah belajar sebelum-sebelum ni. Okay, so nak menyelesaikan soalan-soalan macam ni, kamu kena ada, kamu kena pakai log, ya? Kena pakai logaritma. Sebab apa? Sebab kuasa dia yang kamu nak cari. So log, letak log. Bila kamu letak log, kamu akan letak log di sebelah kiri dan kanan. So log 2 kuasa N tolak 1 lebih besar daripada log 1666.7. Okay. Okay. Okay, kemudian kamu akan gunakan power law yang sebelah kiri ni. Power law, nak guna power law. Sebab apa power law? Sebab N tolak 1 ni kita nak bawa ke depan. Jadi N tolak 1 kita bawa ke depan. Jadi kita akan darabkan dengan log 2, asas 10 kan. Kita letak asas 10 supaya dalam kalkulator senang kira. So log asas 10. Jadi yang ni boleh tekan kalkulator terus. Log 1666.7 asas 10 sama dengan berapa? So tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia ialah 3.2222. Okay. Okay. Okay, kemudian boleh kita boleh tekan log 2. Ingat kan, kalau ada soalan log, soalan tu berkaitan dengan log, nombor dia pula apa, ketaksamaan, bukan persamaan. Jadi saya nasihatkan kamu tekan terus kalkulator untuk dapatkan nilai log tersebut. Supaya kamu tak tersalah sekiranya nilai log tersebut adalah nilai-nilai negatif. Okay, tekan log 2. Bila kamu tekan log 2, kamu akan dapat 0.3010. 0.3010 darabkan dengan N tolak 1. So lebih besar daripada 3.2222. So saya pindahkan N tolak 1 lebih besar daripada, so pindah, bila pindah dia akan jadi bahagi 3.2222 bahagi dengan 0.3010. So N tolak 1 lebih besar daripada 10.7. Jadi pindahkan 1, N lebih besar daripada 10.7 tambah 1. So dapat N lebih besar daripada 11.7. Jadi N saya kata tadi, N mesti positif integer. Mesti positif integer. Okay. Jadi bila N mesti positif integer,
positif integer. Okey, jadi integer lebih besar daripada 11.7 ialah n sama dengan 12. Jadi ini adalah jawapan dia. Okey, sudah dapat. Salin, salin cepat. Okey. Ini soalan dia tadi. Okey, jawapan dia. Okey, selesai. Okey, kalau selesai kita nak tengok soalan nombor 2, contoh soalan kedua. Okey, boleh? Okey, soalan kedua. Okey. Third term. Okey, third term. Okey, third term kalau kita tukarkan maksudnya third term T3. Third term adalah T3. Geometric progression. Jadi jangan salah. Jangan salah. So mesti guna geometric progression. Sebutlah geometric. Ialah 36. 36 ni apa? T3. Jadi kita tuliskan terus-terus. T3 sama dengan 36. Okey. Kemudian dia bagi 6 term ni. 6 term. Term yang ke-6 sama dengan 972. Bermaksud T6 sama dengan 972. Okay, so kita ada dua benda. Dia minta find sum from 4th term until 7th term. Dia nak S summation, hasil tambah daripada daripada T4 sampai T7. Bermaksud dia nak T4 campur T5, campur T6, campur dengan T7. Yang ni dia nak. Okay. Dia nak T4, T5, T6, T7. Campurkan semua. Kalau kamu ambil S7, S7 sama dengan apa? S7 sama dengan T1 tambah dengan T2, tambah T3, tambah T4, tambah T5, tambah T6, tambah T7. Ini maksud S7. Okay. Kalau S4, S4 maksudnya apa? T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Okey, soalan minta kamu cari 4 sampai 7 saja. Ni saja. 4 sampai 7. Jadi kamu kena buang mana? Kena buang T1, T2 dan T3. Jadi macam mana nak buang? Jadi caranya ialah kamu boleh guna untuk dapatkan yang ni sama dengan apa? Sama dengan S7, S7 ni, T1 sampai lah T7, tolak dengan ini, ini. Ini adalah apa? S3. Macam tu. S7 tolak S3. So, itu kaedah yang kamu akan guna depan ni. Okay, nak guna rumus S7 tolak S3, kamu kena ada A dan juga R. Dia bagi T3 dan juga T6. Jadi, dekat situ dia bagi dua persamaan T3 dengan T6. Jadi kamu kena gunakan apa maklumat yang dia bagi dulu. So kita proses dulu. Dia bagi T3 sama dengan 6 bermaksud AR TN sama dengan AR kuasa N tolak 1 betul. Jadi T3 kalau T3 sama dengan 36, 36 sama dengan A dia ialah tak tahu, R dia pun tak tahu, kuasa N tolak 1 iaitu kuasa 2. Okay. AR kuasa 2. Okey, dia bagi T6 pula. Okey, T6 kalau kita, ini persamaan yang pertama kita dapat. Okey, T6 ialah 972. 972 sama dengan apa? Sama dengan AR kuasa N tolak 1. N dia dah 6. Jadi 6 tolak 1 dapat 5. AR kuasa 5. Jadi kita nak cari apakah A dan R. Bila kita ada dua persamaan dengan dua unknown. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Jadi kita boleh guna kaedah bagi persamaan serentak. Jadi dekat sini ada dua persamaan. Jadi kaedah yang saya nak gunakan ialah apa agak-agak? Saya akan gunakan kaedah penghapusan. Macam mana nak hapuskan A? Kita boleh bahagikan dengan bahagikan sahaja. Biasa tolak dengan tambah kan? So sekarang kita buat guna bahagi. Jadi kita akan bahagikan 2 bahagi dengan persamaan 2 bahagi dengan persamaan 1.
Jadi kita ambil dua, kenapa 2 bahagi 1? Sebab AR kuasa 5, 1 lagi AR kuasa 2. Sorry, besar kalau bagi yang kecil. Lebih mudah. Okay. So, bila kita bahagi, kita akan dapat AR kuasa 5 bahagi dengan AR kuasa 2 sama dengan 972 bahagi dengan 36. Jadi, A dengan A boleh masuk. R kuasa 5 bahagi dengan R kuasa 2, dia akan dapat R kuasa 3. Betul kan? 5 sebab bahagi, dia akan jadi tolak kan? So, 5 tolak 2 dapat 3. So, 972 bahagi dengan 36, kamu akan dapat 27. Jadi, nak dapatkan R, R sama dengan apa? 27 kuasa 1 per 3. Okay. So, sama dengan 3. Okay, itu dapat R. Jadi nak cari A, ha, masukkan saja ke dalam persamaan tu. So 3 apa 36 masukkan balik ini dapat R sama dengan 3. 36 kita ambil persamaan satu balik. 36 sama dengan A tak tahu, R kita tahu sama dengan 3 kuasa 2 3 kuasa 2. So sama dengan 9 A. Sama dengan 36. Jadi A sama dengan 9 bahagi 3 dapat 4. Okey, 9 bahagi 3 dapat 4. 36 bahagi dengan 9 dapat 4. Jadi A sama dengan 4. So kita dah dapat dah A, kita dah dapat dah R. Okey, so kita dah ada dah A dan dah R ni R, sini A. So belum lagi menjawab soalan sebab soalan nak S7 tolak S3. Kita dah proses tadi kan? Kita dah proses, kita dah tahu kita nak cari yang ni. Jadi S7 tolak dengan S3. So rumus yang mana nak guna? So disebabkan kita punya R, R dia ialah lebih besar daripada 1, maka rumus yang kita akan guna yang mana satu? R lebih besar daripada 1, kita akan guna rumus yang ni. Yang ni ya, guna rumus yang ni. Okay, so rumus yang ni yang kita nak guna. Jadi kita salin balik. Rumus dia. Sn sama dengan A darab dengan R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1, oh sorry. Sn sama dengan A darab dengan R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1. Okay. So kita masukkan, kita nak cari S7. Jadi S7 sama dengan A dia sama dengan 4, R dia sama dengan 3. Kuasa N, kuasa 7, tolak 1 per dengan 7. 3 tolak 1 iaitu 2. Okay. Okay. So ini S7. Kemudian kita cari juga S4. S4 sama dengan, S3. Sebab nak tolak kan. S3 sama dengan apa? Jadi kita gantikan. So dapat 4, A dia ialah 4. R dia sama dengan, sama je 3. Kuasa dengan R, kuasa dengan N, N ialah 3, tolak dengan 1, per dengan 3 tolak 1, R tolak 1. 3 tolak 1 dapat 2. Okay. So, kita selesaikan S7, kita tekan je kalkulator. So, kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 4, 3, 7, 2. S3 sama dengan berapa? Kita tekan juga kalkulator. Kita tekan kalkulator, kita dapat jawapan sama dengan 52. Jadi, tolakkan S7 tolak dengan S3. Sama dengan berapa? 4, 3, 7, 2 tolak 52 sama dengan 4, 3, 2, 0. Oops, sorry. 4, 3, 2, 0. Okey. Dia faham tak? Okey, itu soalan kedua. Boleh pergi soalan nombor tiga pula? Okey. Ada nak tanya? Untuk soalan dua ada nak tanya? Dua.
Okey, kalau tak ada soalan nak tanya, kita pergi soalan nombor 3. Betul eh? Tak ada, soalan nak tanya. Sir, kenapa saya tak dengar sangat? Eh, serius lah, korang tak dengar ke? Dah, sir. Dah dengar. Dengar ke tak? Tak dah dengar. Dengar dah. Risau pula saya. Okey eh, kalau tak ada, kita nak pergi ke soalan nombor 3. Okey. Soalan nombor 3. The sum of first 5 term, okey. So kita tengok maklumat dulu. So hasil tambah sum of first 5 term bermaksud ini adalah S5, okey. S5 bagi satu geometri adalah sama dengan -93, sama dengan -93. Okey, okay, yang pertama. Dibagi adalah common ratio adalah sama dengan 2. So R sama dengan 2. Soalan suruh cari apakah A sama dengan apa. Jadi soalan ni direct sahaja, senang je. Jadi kita boleh cari terus. Okey. So S5, so rumus S5 sama dengan R dia lebih besar daripada 1. R dia lebih besar daripada 1 kan? Jadi A darab dengan A dia ialah, tak tahu. A, R dia kuasa N, R dia adalah 2, kuasa dengan N, N dia adalah 5, tolak dengan 1, bahagi dengan R tolak 1, iaitu 2 tolak 1, sama dengan berapa? -93. Okay. Okay. So, kita kira 2 kuasa 5 sama dengan 32, tolak 1, 31 bahagi dengan 2 tolak 1 kan. So 31 A bahagi dengan 1 sama dengan -93. Jadi A sama dengan 93 bahagi dengan 31. So dapat jawapan 3. So dapatlah A sama dengan 3. Okay. Selesai untuk soalan A. Senang kan? Okay. Soalan seterusnya ditanya. Ditanya pula, sum from second term to the sixth term. Jadi dia nak T2 sehingga dia nak, soalan nak second term. Okey, dia nak T2 sampai sampai T6, sixth term eh, T6, T2 sampai T6. Jadi nak cari T2 sampai T6, hasil tambah eh, hasil tambah daripada T2 sampai T6, maka kamu kena buat S6 tolak dengan T1 ataupun tolak dengan S1 tolak, ataupun tolak dengan A. Betul tak? Macam tadi juga kan? Sebab dia nak T2 campur dengan T3, campur dengan T4, sampailah T6. Okey, campur sampai T6. Okey, so sampai T6. Jadi ini yang saya nak. Kalau pakai rumus S6, kamu akan dapat T1 juga. So ini adalah S6. Jadi kamu kena buat apa? Kamu kena buangkan. Kamu kena buangkan T1. Kena buang T1 kan? So T1 je buat. Kena buang. Okey. So masukkan saja dalam rumus. So, kalau kita kira S6 sama dengan apa? S6 sama dengan A. A kita adalah 3 darab dengan 2 kuasa 6 tolak 1 per dengan 2 tolak 1 tolak 1. So sama dengan apa? 3 darab dengan 63. So jawapan sama dengan, ni ada negatif eh. A ada negatif. So itu tinggal tadi. -93. Okey, A sama dengan -3 eh. So -3 darab dengan 63. So dapat -183. Eh, 192. -192. Eh. Betul. Bukan 189 ke? 189, ya.
189. Ha. Okey. Negatif 189. Okey, itu S6. Jadi S6 tolak dengan S1. Ni kita kat sini. So S6 tolak S1, so negatif 189 tolak dengan T1. T1 ialah negatif 3. Kan T1 sama dengan A kan? Ha, tolak dengan negatif 3. So dapat jawapan dia negatif 186. Okay. Dapat ya? Ini jawapan kita. Okay, selesai soalan 3. Okay, kita nak pergi soalan yang seterusnya. Ada soalan untuk soalan 3? Lebih mudah ya? Okay, kita pergi soalan 4. Okay, satu lagi soalan 4. Okay, soalan minta cari hasil tambah sehingga infinity. Hasil tambah sum to infinity. Hasil tambah sehingga infinity bagi jujukan tersebut. Okay, jujukan tersebut following series. So, ini adalah jujukannya. So, jujukan ni kamu kena pastikan dia adalah janjian geometri ataupun janjian aritmetik. Tetapi bila disebut dah sum to infinity, confirm-confirm dia adalah janjian janjang geometri. Sebab janjang aritmetik tak ada hasil tambah sehingga ketak terhinggaan. Tak ada. Okay. So kalau janjang aritmetik, hasil tambah sehingga ketak terhinggaan adalah sama ada negatif infinity jawapannya ataupun negatif positif infinity. Tapi kalau janjang aritmetik dia ada nilai. Okay. Ada nilai. Okay. So cari hasil tambah sehingga infinity bagi bagi janjang tersebut. Okay, yang jujukan tersebut, so kita confirm dia adalah janjang geometri. So kita kena cari R dia. R sama dengan apa? 6 bahagi dengan 18. Okay, ini T2 bahagi dengan T1. Okay, T2 bahagi T1, so sama dengan berapa? 6 bahagi 18 dapat 1/3. Okay, itu dia punya R. Dia dapat dah R. Okay, kemudian kita dah ada A. A sama dengan apa? 18. Okey, rumus S infinity sama dengan A bahagi dengan 1 tolak R. So, tekan sahaja kalkulator, masukkan je kalkulator 18 bahagi dengan 1 tolak dalam kurungan. Dalam kalkulator tu kena pastikan ya, dalam kurungan. Dalam kurungan 1/3. So, tekan je kalkulator. Kalau salah tekan kalkulator, kamu takkan dapat jawapan. So, jawapan dia ialah 27. Okay, kamu boleh try tekan kalkulator, betul tak dapat 27? Kalau tak dapat tu maksudnya kamu salah tekan kalkulator. So pastikan dapat 27. Okay. Saya bagi satu lagi contoh untuk sum of infinity. Okay. Okay, saya nak apakah nilai dalam pecahan, okey, nilai dalam pecahan 2.34 ada titik atas ni. Apa maksud dia? Ingat lagi ada titik atas tu? 2.34 dalam bentuk pecahan tak wajar. Ha, ingat lagi 2.34 ada titik kat atas tu. Maksudnya apa? Maksudnya 3 dan 4 tu berulang. Jadi 2.34, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 dan seterusnya. Okay, ha, dia berulang macam tu lah. Itu berulang. Jadi ini adalah satu janjang geometri sebenarnya. Janjang geometri cikgu biar betul. Dia datang daripada 2 tambah dengan 0.34 tambah dengan 0.0034 tambah dengan 0.000034 dan seterusnya. Okey. So kamu kena tahulah yang tu. Okey. So janjang geometri dia bermula daripada mana? Janjang geometri dia bermula daripada yang ini. Okey, dua ni tak termasuk dalam janjang geometri tu sebab
dia tidak berkait dengan jujukan tersebut. Kalau kamu bahagikan 0.34, okay, 0.34 bahagi dengan 2, dia akan dapat 17/10. Kalau kamu bahagikan dengan 0.00034 bahagi dengan 0.34, kamu akan dapat 1/100, okey, ataupun 0.01, okey. So ini tak term, apa, 2 ni tak termasuk, ini bukan A. So A dia adalah yang ini, adalah A dia. R dia sama dengan apa? So R dia kamu boleh kira 0.0034 bahagi dengan 0.34. So kamu akan dapat 1/100. Okay, dapat 0.001. 0.01. Okay, ini adalah R. Okay, jadi kamu boleh carikan hasil tambah ini. Hasil tambah yang dalam yang hijau ni, yang ni boleh pakai S infinity. Okay, S infinity. So kamu pakai S infinity, jadi S infinity, S infinity sama dengan A, A dia ialah 0.34 bahagi dengan 1 tolak R. 1 tolak R, 1 tolak 0.01. So tekan saja kalkulator, 0.34 bahagi dengan 1 tolak 0.01. Kamu akan terus dapat jawapan 34/99. Okay, so ini adalah hasil tambah yang dalam kurungan hijau. Ingat, kamu nak cari 2.34 dalam bentuk pecahan. Jadi kamu kena tambahkan 2, hasil yang last ni nanti kamu jangan lupa tambahkan. So 2 tambah dengan 34/99. So dapat jawapan 232/99. So itu jawapan dia. Okay, ini salah satu lagi contoh. Okay, nampak ya? S infinity. Okay, kita tengok pula soalan, satu soalan panjang. Soalan kelima, cukup sampai lima soalan ni. Lima soalan. So, soalan panjang, yang ni soalan panjang. Soalan bentuk ayat, jadi kamu kena lukis dulu macam mana gambar dia. So nak lukis dulu macam mana lukisan dia. Okay, dia kata satu bola jatuh daripada ketinggian 48 meter. Bola jatuh dari ketinggian 48 meter. Okay, dia jatuh. Oh, jatuh. Okay, jatuh. Kemudian dia akan bouncing. Dia bounce. Bounce maksudnya melambung. Apa? Melantun. Okay, melantun sampai 36 meter. So, naik sampai 36 meter. So, lantunan dia sampai 36 meter. 36 meter. Kemudian untuk second bound. Okay, kemudian dia lantun lagi 27 meter pula. Okay, so tinggi yang seterusnya ialah 27 meter. Okay, dan seterusnya. Maksudnya dia akan melambung lagi, melambung lagi. Macam itulah. Sampailah dia berhenti. Sampai dia berhenti melambung. Macam itulah. Sampai macam tu. Okay. Sampai infinity. Maksudnya dia sampai dia berhenti lah. Dia akan bergegut, bergetar macam itulah. Berhenti macam tu. Okay. Okay. Dia bagi tahu the height. Dia punya the height of each bound is 25% less than the preceding bounds. Okay, maksudnya 25% daripada yang sebelumnya. Okay, kurang 25%. Bermaksud kurang 25% lah. Okay. Okay, kemudian cari, soalan dia cari, fine. Cari total distance. Okay, total distance covered by the ball vertically if the number of bound is infinite. Okay, bermaksud dia nak cari apakah jumlah jarak yang dilalui oleh bola tersebut. Ni, bola tersebut lalu banyak mana. Bermaksud dia daripada sini, pergi ke sini, naik ke atas, turun bawah. Ni berapa jauh ni dia pergi.
sini sampailah yang sampailah dekat infinity. Okay, so daripada sini, daripada sini sampai sini ni, dengan daripada sini sampai sini, nampak ini berapa? 36 darab 2 campur dengan 48, betul? So kamu kena pastikan, tengok macam tu. So dia ada 36. 36 ni naik atas, turun bawah pula 36. Naik 36, turun pun 36. Naik 27, turun pun 27. Jadi kita nampak ada series kat sini, ada janjang 36, yang 48, 36, 27 dan seterusnya. Okey, tetapi kamu kena tahu yang 36, 27 dan seterusnya adalah dua kali berbanding yang 48 ni sekali, sebab dia lambung daripada atas, jatuh daripada atas, bukan dilambung daripada bawah. Okey, so nanti kamu akan cari, apa yang kamu akan cari adalah yang ni, kalau kamu anggap itu 48, 48 campur dengan 36 campur dengan 27 campur dengan yang seterusnya 27. Apa dia yang seterusnya? Kita cari dulu R. Okey, kita cari dulu R. R sama dengan apa? So R sama dengan, kita tahu 36 bahagi dengan 48 sama dengan berapa? Sama dengan 3/4. Nah, dia bagi 25% less. Betul tak 25% ni sama dengan 3/4? Betul lah tu. Dia kata kurang 25% bermaksud ketinggiannya ada 3/4 lagi ataupun 75% lagi ketinggian yang ada. Okey. Nah, so jangan tertipulah dengan dia punya ayat tu saja untuk mengelirukan kamu. Dia pengganggulah kat situ. So R sama dengan 3/4. Sama tak 27/36? Betul ke? 27/36 sama juga, kamu tekan kalkulator dapat 3/4. So itu adalah R. Okey. So dan seterusnya lah yang kamu akan tambah sampailah ke infinity. Jadi tapi yang ini kamu kena darab dengan, darab dengan 2. Kenapa darab dengan 2? Sebab ini tadi saya kata borah. Sebab dia naik 36, dia turun 36. Jadi 36 darab 2. Naik 27, turun 27. Jadi 27 darab 2. Yang pun sama juga, naik, turun. Naik, turun. Ha, so kena darab 2 yang lain-lain. 48 ni tak darab 2. Sebab apa? Sebab 48 jatuh daripada atas. Dia tak ada naik ke atas. Okey. Itulah total distance yang dia kena, dia yang kamu kena cari. Jadi janjang kamu boleh bermula daripada daripada 36 lah. So daripada 36. So 48 campur dengan 2 kali S infinity. Oh sorry. 48 campur dengan 2 kali S infinity. Dia ni yang kamu kena cari. So 48 campur dengan 2 kali S infinity. S infinity sama dengan A 36 bahagi dengan 1 tolak R. So 1 tolak dengan 3/4. Okay. So tekan saja kalkulator, dapat terus jawapan. Pastikan kamu dapat tekan, tekan kalkulator yang betul kan, yang benar. So dapat 48 campurkan dengan 2 kali dengan 144. So tekan tambah je, dapatlah jawapan dia 336. Oh banyaknya 3. 336 meter. Okay. So ini adalah jawapannya. Ni contoh soalan panjang tanpa yang macam kibat lah. So kamu kena faham situasi-situasi soalan yang, dan kamu kena kena eliminate pengganggu tu. Jangan kamu tertipu dengan pengganggu. Okey, ada soalan untuk soalan nombor 5. Okey. Kalau tak ada soalan, kita akan berhenti setakat ini dulu. Terima kasih semua dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.